syukurlah Lori sampai ya. Duduk depok ni. Kau lagu mana ya? Apa ya? Tak sedap weh. Cengkak sepore tuli gini. Mata baca sok kau barak. Gini sahih. Aku tengok dia ni gak kerek benar lah. Masuk suat khabar aku nak ayak kamu. Hari tu dia tulis pasal tenaga geoterma. Hari ni pula dia tulis pasal eksplorasi air bawah tanah saya. Tapi gak pernah mula dia logi ni. Dah ketuh hari ni kau ya. Gapo dia Georgi ni apa ya? Orang kaji batu kau kaji air panah bawah tanah. Oh ya, aku rasa pernah tu. Muka dia ada dalam sekobah ni. Yalah sama. Cuma panggil dia mak. Dah ketuh hari ni tu mak. Assalamualaikum, Profesor Doktor. Nak gila ke mana tu? 2-3 orang. Waalaikumsalam. Ambo ni ada urusan sikit di Sungai Galah. Nak bawa Dr. Basri dengan Dr. Syahidah ni. Nak pergi buat pemetaan sikit alik sana. Dia kena aku. Sayang Woyo. Terima kasih. Biju. Sungguh. Doktor weh. Ambo nak tanya pasal geologi ni. Jadi ambo tengok lesok kau batu tak berapa pehel. Batu kau lama sebut sana video tu gapo dah tu. Oh, orang yang kaji pasal bumi, batu, tanah, air dan segala isi dan proses yang berlaku lah. Kita juga boleh panggil dia kaji bumi ataupun geologis. Beres kau tu. Kalau tak payah juga, ambo nak ejah masuk kelas ambo lah di UKNU di Perbukitan Bangi. Hari tu, ambo ada dengar di kedai kopi orang tu kecek pasal RI. Gapa dia, kau nasi lauk daging merah. Tapi yang malu kau dah lah macam tu. Orang kecek yang ada ketua dia suka kau makan. I benci lah pun selara. Kalau pasal mineral, emah, perak belakang tu molek tanya Dr. Basri lah. Dia hok pakar dah lebih dari tu di UKM-nya. Awak saya pula tentang hari ni. Segan lah cik. Tapi soalan siapa dia pijol tu, saya boleh cerita. Pijol tu sebenarnya adalah ahli geologi yang mendaftar dengan lembaga ahli geologi. Dan mereka ni lah yang selayaknya bekerja dalam bidang geosains ni. Weh, manalah dia kerja kedoh dia. Betul lah sahih. Munggu dia orang kedoh ke tak ke. Kecek tergantung kuantan. Pekak maulik lah dengan dia kecek. Raja makan budu kok dah kata. Sahih, yang gua boleh. Tanya-tanya lah sahih. Tiko jumpa ni anak tanyanya. Sungguh. Aku dah kata royak sikit pasal nak cari mah. Belakang rumah ambo ke rasa sepadu je mah. Emas ni ada jalur dia. Kalau di Kelantan ni, banyak emas ditemui di sebelah hulu Kelantan nun. Kalau nak pergi cari, jomlah ikut kami. Tapi, janganlah bawa kuali-kuali kat dapur tu . Muka saya, jangan buat larak kak. Kalau nak emas kak, tak payah kali. Di depan pasar Siti Kolijo. Melana-lana emas saya. Janji ada pitih ya. Saya, aku... Supoh ku kena dah ketua tino. Kau medah kau ni rohana. Tapi ya kalau dengan tino kak, galuk lalu lah. Malu kau orang ni kalau bagi pagi ramai. Jadi si adik-adik ni kejauh sekali kau dengan dah ketua ni. Saya Dr. Syahidah. Saya ni anak kelahiran Kuala Lumpur. Tapi saya banyak je kawan daripada Kelantan. Kedah antaranya, kan? Semalam ada artikel tanah runtuh saya keluar. Ada baca tak? Hari tu ada keluar dalam TV ke? Tu membuat pasal kepala air kan? Saya tengok ke TV hari tu. Masa minum kopi dengan Oya. Aduh, Abang Mak. Banyak kecil luar dia, Abang Mak. Oh, Abang Samad ni kiranya macam peminat saya lah ni. Selalu ke tengok saya? Harap-harap lepas ni dah faham lah ya geologi tu apa.
Lepas ni, woy, saya, aku jaga jumpa dah denganmu. Apa mana, gimana, mak? Aku lagi ngaji dah. Tepat di UKN, saya. Boleh masuk kelas, Profesor, Doktor, Saida, saya. Amin, eloklah tu. Kami pun ada menawarkan program Sarjana Muda Geologi. Dan kalau siapa yang nak sambung peringkat lebih tinggi, iaitu Sarjana, kita ada pilihan bidang Geologi Kejuruteraan dan Geofizik. Itu pun kalau berminat nak masuk kelas Dr. Hariri lah. Kalau tak, daftar yang saya punya pun boleh. Nanti kita boleh sembang banyak lagi. Bereh. Betul ke pronunciation saya ni, Dr. Hariri? Ha, yolah tu Abang Mak. Kalau nak pahal, gak kena masuk kelas lah moleknya. Tak padah dengan nak buat tepi jalan ni. Kau guana Abang Mak? Sungguh. Enak alik loji ni banyak air panas kau. Jadi kau bagai kau dah ketuh. Oh, moleknya kita pakat pergi tengok lah. Di sana tu banyak potensi tu. Molek juga kalau boleh tarik pelancong, sektor pertanian, dan juga untuk menghasilkan tenaga geotermal. Weh, lah macam-macam deh. Tenaga geotermal lah. Renewable energy lah. Hot spring lah. Macam-macam ada dia. Ada saya panah muka cara putih saya. Aku tak suka nama panah. Amu ngaji juga apa ya? Juga pun nama saya. Yutong. Yutong tu saya. Kau tengah jalan. Kau pusing balik ni. Malu kau kaya saya. Aku duk kata kau you. Pak muduk duk ngaji. Ah, tak sobduk balok lah sama kita ni. Dr. Harry, jom. Kita gerak dulu. Grab dah sampai tu. Okey, jom. Semula lah pulak deh. Abang Mak, Abang Yoh dengan Abang Ek. Ah, beres, Doktor. Selamat jalan, Doktor. Selamat jalan, Doktor. Alright. Thank you.